Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, maaf. Hoho sudah hampir sampai. Tenang saja. Insya Allah, anakmu akan kami rawat dengan baik. Saya percaya, Pak Kiai. Saya kan murid Pak Kiai juga. Ah, itu dia datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu Hoho kan? You must be Pak Kiai. Di sini, kalau ada yang bilang Assalamualaikum, harus dijawab dengan... Ya, I know. Waalaikumsalam deh. Wait. Dad, this must be a mistake. You send me to this place. I wanna go home. Hey! Hey, di sini tidak boleh bawa handphone, ya. Kamar kamu nomor 13, di sana. Nih koper nggak ada yang mau bawa ini. Yuk, kita lanjut lagi yuk. Mana nih kamar 13 nih? Mana kamar 13? Siapa itu? 13. 13 kemarin, 13. Ah, great. Gak ada yang bantuin. Yo, help me please. Aduh, berat banget gila. Akhirnya, 13. Al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Aduh. Assalamualaikum. Kamu pasti teman sekamarku yang baru toh? Sini, aku bantuin bawa barang-barang kamu. Maaf ya, sampai jatuh. Gua Hoho. Siapa nama lu? Aku Ibrahim, tapi panggil aja Ibra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semuanya, perkenalkan, ini santri baru di sini. Namanya Holando Nugroho dari Jakarta. Biasa dipanggil Hoho. Oh, Hoho. Can I have my phone back? Di sini hanya boleh bahasa Indonesia. HP saya tolong dikembalikan. Saya mau cek Instagram dan... Peraturannya jelas. Tak boleh bawa handphone. I don't like it here. I wanna go home. Thank you.
Ah, panas. Masuk tuh. Itu jendelanya udah dibuka. Ini di sini enggak ada AC ya? Ada penelitian yang mengatakan kalau AC itu enggak sehat. I don't believe this. I stuck in this place with no air conditioner, no phone, nothing. Oh, dicoba merem. Insyaallah nanti ngantuk. Impossible. Literally gua enggak bisa tidur di tempat ini. Panas. Panasan mana sama rumahnya Rasulullah? Huh? Rasul kita, Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya? Nabi Muhammad itu hidup di ancient time. Of course pada saat itu belum ada AC. Ya jelas berhubungan. Beliau adalah nabi, manusia yang paling dicintai oleh Allah Sang Maha Pencipta, tapi hidup dalam kesederhanaan. Rumah beliau sempit, panas, enggak ada AC. Enggak pernah sekalipun beliau mengeluh. Kita nabi bukan, tapi selalu mengeluh. I've heard the story. Daddy sering cerita. But I don't know, gue gak bisa connect sama cerita nabi. Because I think it is not relevant anymore. Maksud kamu? Ya logis aja lah. Yang ada di zaman sekarang, nyata bisa kita lihat. Cars, airplane, gadget, social media. Ngapain masih mikirin orang yang hidup ribuan tahun yang lalu? Kan gak relevan namanya. Jadi, menurut kamu kisah Nabi Muhammad tuh gak logis? Yeah, I think so. Oh, tahu gak? Menurut para ahli sains, bulan itu pernah terbelah loh. Yeah, of course I know. Tahu gak? Kalau itu Nabi Muhammad yang belah. Atas izin Allah. Mau ngapain lo? Musuh menghadang, meminta bukti kenabiannya. Mereka menantang agar membelah bulan yang terang. Penduduk Mekah, Syam dan beberapa negeri menjadi saksi keajaiban Rasul. Jadi gitu. Loh,